seputar masalah KW-KW. Itu aku taunya di mana, lagi live tanggal berapa, seperti itu. Terus kemudian ngatain bahwa aku tidak pernah mentransfer itu ngeliat di mana. Mereka mengklarifikasi itu tanggal berapa, itu membicarakan siapa. Terus merasa tercemarkan itu karena lihat pemberitaan di mana, seperti itu. Saksi nanti insya Allah hari Kamis. Itu ada dua saksi dari saya. Itu aku enggak, kan nanti sudah ada dari tim Bang Hotman Paris, kan sudah ada lawyer mas, sudah ada kuasa hukum. Jadi aku biar kerja lah mas, aku syuting. Ini malah aku dicapekan dengan hal yang kayak begini. Aku tadi kaget, katanya mereka ada di bawah. Terus aku tanya sama polisi, lupa kok mereka datang ada apa? Kata mereka, kita juga gak tahu ada apa, orang mereka gak ada panggilan. Kalau kita ada suratnya mas, ada panggilannya, ini ada suratnya. Makanya kita datang di sini. Terus ternyata ada polisinya yang bilang, katanya mereka cuma mau konsultasi aja, mau tanya. Mau tanya, mau konsultasi. Mungkin mau ketemu sama mas, mas kan lumayan kan, gratis ya kan kok. Ada promo gitu kan dari wartawan. Terus pansos gitu. Lagi nih mbak. Hah? Pansos lagi. Nah, bisa teman-teman bisa arti sendiri gimana ya kan? Secara kan satu dua berapa orang ada tiga orang kan? Kan lumayan kan yang jadi saksinya dia juga kan orang-orang yang pengin jadi artis semua kan? Lumayan loh pakai nama Dewi Persik. Harusnya bayar royalti kan? Kalau saya tetap langsung yang ada saya bisa gaplok mas kan saya pernah bilang kan? Saya bisa gaplok kalau saya lah. Itu kesempatan buat mereka. Yang ada nanti saya malah, wah Dewi Persik ribu di kantor polisi, bagus malah diiniin, nah saya kena dong. Jadi saya lebih baik, saya redam emosi saya tunggu dulu, biarin dia kan udah kasus ini udah polisi yang tangani, biarin aja gitu. Jadi aku hadapi semuanya.